Saya sudah bersama dengan Dr. Rismiati Kusmato yang biasa dipanggil Ibu Teti, sekarang seorang psikolog. Bu Teti, iya, Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu Teti? Insya Allah. Insya Allah. Bu Teti, saya ingin membahas mengenai kasus yang belakangan ini ramai ya, mengenai suami yang kemudian ini menghabisi istrinya, bahkan memutilasi istrinya. Ini sangat-sangat sadis begitu kita melihatnya. Tapi kalau sebenarnya dari pandangan psikolog, apa yang kemudian ini bisa dibaca oleh Bu Teti selaku psikolog? Karena begini Bu Teti, kita melihat banyak sekali informasi yang juga beredar berkaitan dengan pemicu dan juga motif-motifnya. Salah satunya sempat disebutkan ada ekonomi di sana, sekalipun ini juga perlu masih dipastikan lagi begitu, belum masih dalam jelas penyidikan ya, dan juga observasi. Nah, ini seperti apa Bu Teti? Kalau berbicara soal mutilasi, sebenarnya kita pertama tuh harus membedakan pembunuhan dan mutilasi. Kalau berdasarkan yang saya paham, mutilasi itu dampak lanjutan. Pembunuhan itu menghabisi nyawa seseorang, mutilasi itu dampak lanjutan dari pembunuhan. Jadi memang ini harus ada terutama saksi ya. Saksi yang melihat bagaimana dia melakukan mutilasi ini. Saya sih hipotesanya dia hilang akal. Ini dilakukan dengan spontan tanpa dipikir panjang. Tetapi yang saya duga di dalam diri pelaku ini ada satu hal yang disebut dengan mungkin ada hostility. Ada kebencian. Ini mencirikan perilaku agresi, karena memotong, membunuh itu bisa disatukan atau bisa dikelompokkan ke dalam kelompok tindak agresi ketika seseorang mengalami kecewa. Jadi ada kemungkinan besar bahwa yang mendorong aksi ini sebenarnya adalah kekecewaan. Kecewaan yang sangat besar. Ya, memang ini harus dicari. Jadi artinya ada kekecewaan apa di dalam hidupnya. Kalau misalnya dia sampai melakukan tindak agresi seperti ini, kekecewaannya pasti intensitasnya sangat tinggi. Karena kalau lihat dari reaksinya, ini muncul dalam reaksi yang mencerminkan aku sudah tidak kuat dengan kondisi kehidupan yang membuat dia frustrasi. Dalam posisi seperti itu memang orang sudah tidak bisa lagi ya Bu mengendalikan diri, artinya kan memang. Nah, artinya betul marah, tapi sampai memutilasi ya, itu kan hal yang luar biasa. Nah, gini, pencetusnya yang harus kita lihat. Penyebabnya ya? Stimulasinya. Oke. Apa yang membuat dia sampai agresinya tergugah? Artinya dia kan tidak lari, dia di tengah jalan. Betul nggak? Betul. Dia tidak menyembunyikan. Jadi setelah depresi ini tahapan setelahnya dinamakan apa, Bu Teti? Kalau kita lihat di sini dua minggu pertama itu sebenarnya. Kalau misalnya memburuk, artinya dia ibarat hilang akal, tidak bisa mengenali orang-orang sekitarnya. Betul. Bisa sampai di tahap itu yang disebut dia kena syok yang sifatnya kronis. Kronis. Anda melihat kalau di kasus mutilasi ini sudah ada di tahap itu? Belum. Kalau dua minggu pertama dia masih syok. Masih di level syok. Syok. Jadi kita harus lihat sebulan pertama itu apa yang terjadi. Kalau dia bisa berpikir positif, dia akan mulai menata dirinya. Jadi dia akan sampai kepada satu situasi yang disebut acceptance. Misalnya, aku memang salah. Aku memang gak punya uang. Aku salah. Kenapa aku menghabisi istri aku? Jadi, kalau aku sekarang dihukum, aku terima. Dan kalau dia bisa sampai acceptance, dia bisa ikhlas menjalankan hukuman, insya Allah dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dia akan bangkit kembali. Nah, tetapi kalau dia tidak bisa accept kondisi ini, apa yang terjadi?
dia kalau enggak tadi agresi jalan kesana kesini, mungkin ngerusak apa, atau diam seperti batu, diam aja gitu. Bu Teti, terima kasih banyak atas pandangannya. Sama-sama. Semoga kasus serupa ini enggak terjadi lagi ya Bu ya, dan banyak juga yang ya, pada akhirnya sadar terhadap pentingnya. Semoga. Kesehatan psikis. Mari kita berdoa ya. Ya, makasih banyak. Keluarga Tarsum tak ada yang menyangka bahwa aksi pembunuhan disertai mutilasi yang sangat sadis itu dilakukan oleh sosok yang mereka kenal baik dan juga humoris. Sekalipun beberapa hari sebelum kejadian, terdapat sejumlah kejadian aneh yang terjadi pada Tarsum, mulai dari percobaan bunuh diri hingga perubahan perilaku. Sementara itu pihak keluarga juga membantah adanya isu yang beredar luas bahwa anak dari Tarsum terlibat judi online dan ini menjadi salah satu motif pembunuhan yang dilakukan oleh Tarsum. Psikolog menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Tarsum adalah bentuk agresi sebagai pelampiasan emosinya. Saat ini Tarsum berada di Rumah Sakit Jiwa Cisarua untuk menjalani observasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut sebelum pada akhirnya ia diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.